放一人上扬，并放一人先把地应阿拉的，谢巴斯不多，叔叔放一人上扬，阿托拉丁萨利并放一人先把地应阿拉的。Ada yang bilang beliau berasal dari keturunan Banten. Ada yang bilang berasal dari Pasundan, dari Prabu Siliwangi. Dan ada yang bilang berasal dari keturunan Mataram. Entah mana yang benar. Tak satu pun juru kunci di sini mengerti siapa sesungguhnya Pangeran Sanghyang. Di komplek pemakaman Pangeran Sanghyang, banyak makam-makam tak bernama. Di bawah pohon bambu, banyak ditemukan makam. Entah itu kerabat beliau dari Pangeran Sanghyang atau pengikutnya. Malam semakin larut, suasana semakin hening. Bulu kuduk mulai berdiri. Getaran-getaran mistis mulai terasa. Sungguh luar biasa. Ini adalah makam Pangeran Sanghyang. Semakin malam, getaran-getaran mistis semakin terasa. Sungguh luar biasa. Ada apa sebenarnya di komplek pemakaman ini? Ketika bersentuhan dengan batu nisan, getaran-getaran itu semakin terasa. Ada apa sebenarnya? Siapa yang menimbulkan getaran itu? Apakah kekuatan dari Pangeran Sanghyang? Tapi di sini saya datang untuk memanjatkan doa, untuk menyambung zikir dari Pangeran Sanghyang, dan saya tidak meminta apa-apa. Saya hanya mendoakan semoga perjuangan beliau dulu mendapatkan ganjaran yang layak dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.